sama-sama di dunia film, cuma waktu dulunya tuh dia musik ya, dan sekarang dia terjun ke dunia film, sama-sama di film ya sama-sama saling support aja gitu. Saling belajar gak sih? Kan kalau baru-baru tapi ya kalau saling belajar pasti belajar, dan padahal Wafda yang baru terjun tapi aku yang banyak belajar dari dia karena dia yang lebih belajar dari aku. Dia melihat dia, maunya mulai berakting karena aku kayaknya seperti apa? Kalau jealous, nggak jealous sih, karena kan emang nggak mau harus itu kerjaannya dia, dan itu hobinya dia juga, bukan cuma kerjaannya dia juga, jadi aku support aja temannya. Tapi pernah apa aja yang dipelajari? Kan tadi kamu bilang yang dipelajari ya cara beraktingnya, terus gimana bangun chemistry sama pasangan di film tersebut, terus cara kita memahami ceritanya, masuk ke dalam ceritanya, jadi kita berperan sebagai yang harus diperani, bukan sebagai diri kita sendiri gitu. Jadi berubah. Ada perubahan gak sih dari pas Wafda main film ini, kan ini tentang TNI kan, ada perubahan gak sih ke kamu sendiri, jadi lebih tegas kah atau gimana? Kalau Wafda emang anaknya tuh dia pasti serius sama apa yang lagi dia jalani, jadi waktu dia lagi syuting ini itu benar-benar bukan Wafda, seakunya aja tuh jadi Jaka gitu loh, jadi benar-benar berubah banget sih. Dan karena dia di situ sebagai suaminya Syarifah, jadi keakunya juga dikurang-kurangin ketemu gitu, dikurang-kurangin tetap bareng. Emang benar-benar dia profesional sama kerjaannya, supaya dia menjalani juga seperti yang orang-orang mau gitu. Aku ngeliatnya, wah nih anak benar-benar keren banget gitu loh, benar-benar setiap dia udah main, kalau pas sama aku dia udah main film 3 kali sama sekali belum tayang. Nah itu benar-benar semuanya itu dia berubah gitu, dan aku sih ngelihatnya wah nih anak potensi nih gitu, keren banget nih, aku bangga banget. Tapi cocokannya di cepet apa yang kayak sekarang punya gimana aja cocok? Jelas yang enggak sih, emang harus kayak gitu. Kalau dihubungi juga nggak dihubungin bukan karena dia nggak mau ngubungin, karena tapi di sana nggak ada signal gitu, jadi aku sebagai pasangannya ya aku harus mengerti.